Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Menteri-menteri Uni Eropa pada Senin 26 Juni memutuskan untuk makin waspada dan berhati-hati menyusul pemberontakan yang gagal dilakukan oleh pasukan bayaran Rusia. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang seberapa kuat kekuasaan Presiden Rusia Vladimir Putin dan apakah pasukan bayaran tersebut mungkin mengambil alih kendali di Belarus. Dalam pertemuan di Luksemburg, beberapa menteri luar negeri Uni Eropa menyebut pemberontakan singkat yang dipimpin oleh pemimpin grup Wagner, Yevgeny Prigozhin, ibarat Putin melepaskan monster Frankenstein atau hantu ciptaannya sendiri. Beberapa juga mencatat masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, termasuk keberadaan Prigozhin saat ini dan apakah dia membawa pasukan ke Belarus. Banyak yang sepertinya setuju bahwa respons kunci terhadap krisis di Rusia adalah membantu Ukraina memperoleh keuntungan apapun dari situasi ini. Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock kepada wartawan menyatakan pihaknya sedang menganalisis hal ini. Terdapat juga risiko-risiko yang saat ini masih belum dapat dinilai. Bagi Eropa, satu-satunya hal yang penting adalah mendukung Ukraina. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell yang memimpin pertemuan tersebut mengatakan, monster yang diciptakan Putin yaitu Wagner beraksi melawan penciptanya. Dia menambahkan bahwa sistem politik menunjukkan kelemahan dan militer Rusia kini retak. Menurutnya sekaranglah saatnya untuk mendukung Ukraina lebih kuat dari sebelumnya. Menlu Austria Alexander Schallenberg mengatakan kepada wartawan bahwa Putin tidak bisa menghilangkan hantu-hantu yang ia ciptakan dan sekarang mereka akan menghantuinya. Dia mengutip pemberontakan tersebut sebagai bukti bahwa ada retakan dalam struktur kekuasaan di Rusia. Dalam pidatonya melalui video link, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mendesak mereka untuk memanfaatkan perkembangan terkini. Prigozhin diberikan suaka di Belarus, hanya 35 km dari ibu kota Lithuania, Vilnius. Belum jelas apa saja tuduhan yang mungkin dihadapinya. Presiden Belarus Alexander Lukashenko yang memediasi kesepakatan tersebut sejauh ini hanya memberikan sedikit detail. Sedangkan pemimpin Rusia, baik sipil maupun militer, tidak mengomentari situasi tersebut. Khawatir dengan ketidakamanan yang mungkin ditimbulkan oleh hal ini bagi negaranya, Menlu Lithuania Gabrielius Landsbergis mengatakan ia ingin melihat rencana yang sangat spesifik dari sekutunya untuk memperkuat sisi timur NATO termasuk Estonia, Latvia, dan Polandia. Demikian berita terkini terkait pemberontakan Wagner yang sejatinya merupakan sinyal melemahnya kekuasaan Putin. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.